Ini di sini bukan hanya pasar transaksi doang. Terus? Tapi ada hadiahnya, Bang. Wah, ada hadiahnya. Jadi belanja minimal 25.000 bisa dapat kupon. Jigo. Iya, 25.000 bisa dapat kupon. Iya. 25.000 dapat kupon bisa ditawarin. Ayo bisa dapat hadiah nanti diundi 1 juta. Coba bayangin. Belanja 25.000 doang dapat 1 juta. Dapat 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya. Lagi bareng kita berdua. Ya. Pedenian Kepo. Ya. Apa yang mau kita kepoin? Ini kita kepoin lagi, Bang. Kita masih lanjut di pasar lokal di Jati Asih. Kebetulan 3 hari berturut-turut ya. Di mari. Nah, mulai dari Jumat, ya, tanggal Jumat, Sabtu, 30 Minggu. sampai tanggal 2 Oktober. Nah. Mas tuh, Bang. Woi, pas gajian orang-orang datang kemari belanja. Pokoknya ada apa di mari? Nah, ntar kita keliling-keliling. Iya. Tadi udah dibuka oleh Pak Camat. Iya. Pak Azhari STMM. Apa? Selaku Camat. Azhari STMM. Larnya. Larnya. Iya. Iya, ternyata Pak Camatnya asik punya. Asik punya. Bisa sejarahnya keren. Stand up komedi. Kalah kita. Nah, itulah ya. Yang ada di Bekasi. Di Bekasi. Apa adanya nih? Ada apanya di mari? Ayo tol kita lihat. Wow. Line up tenannya. Macam-macam. Sabrak-abrak. Dari fashion, Bang. Ada Golan Jaya Collection. Oh my God, Garmen. Iya, pokoknya banyak dah. Print. Pokoknya banyak dah. Kurang lebih ada 150 stand. 150 tenan stand di mari. Ya. Nah. Jadi di mari, Bang. Ini di sini bukan hanya pasar transaksi doang. Terus? Tapi ada hadiahnya, Bang. Wah, ada hadiahnya. Jadi belanja minimal 25.000 bisa dapat kupon. Jigo. Iya, 25.000 bisa dapat kupon. Iya. 25.000 dapat kupon bisa ditawarin. Ayo bisa dapat hadiah nanti diundi 1 juta. Coba bayangin. Belanja 25.000 doang dapat 1 juta. Dapat 1 juta. Gua belanja. Iya. Di sini juga ada yang tempat yang paling enak kalau nyari seger-seger. Apa tuh? Es kelapa, Bro. Oh, no. Es kelapa, Bro. Tadi dikasih kita 2 minuman. Terus ada... Ada ini, Secret Toast Original. Lu yang dikasih mau kita... Kita bacain. Wah, yang orang ngasih ya, ntar kita kasihnya. Iya. Apa sih ini? Ntar kita kepoin. Ini anunya roti bakar, Bang. Sepritos original. Oh, buka. Buka. Waduh, minta buka nih. Kita buka. Apa isinya? Namanya outboxing. Wih. Mayonis sama chaos. Iya, orang kota. Apalagi di sini ada panggung hiburannya. Iya. Oh, diisi sama band. Band, musik, tarian, ada simple akustik. Segala macam. Ada macam-macam lah tadi ntar. Termasuk kita berdua. Termasuk Pedenian ngebanyol. Kita keliling? Kita keliling? Enggak, okay, kita enggak pakai keliling-kelilingan. Enggak, iya. Sip dah. Iya. Wow. Kupon buka, enggak, Bang, kita bukan. Ke mana, Bang? Sebelah. Sebelah. Kupon ini dia, menukerin kupon belanja lebih dari 25.000 dapat 1 juta. Iya, di depan. Di depan, Bang, yang ada bacaan panitia. Samping panggung. Samping panggung. Nah, tuh kan. Oke. Okay, pokoknya belanja 25.000 tuker kupon dapat 1 juta. Oke. Bisa ngajak ngopi bareng RT RW. Saksikan terus, pantengin terus channel YouTube-nya Bekasi Pedia TV dan Kesampetnya TV. Iya, bersama Pedenian. Enggak banyol tentunya. Check it out. Semangat ini, biar dagangannya pada laku. Iya, ini kita bazar UMKM ada 150 tenan di mari. Ya, warga sekitar, pada jajan di mari, belanja. Karena belanja katanya dapat hadiah kalau di mari. Bayangin belanja cuma 25.000, dapat hadiahnya 1 juta. Wih, gila, di mana itu gak ada, selain di pasar lokal. Iya. Waduh, tandem gue malah ini, Bang Nian ini. Waduh, ini bocah nyarap apa ngapa ini? Udah di DP juga tuh bocah, gue gak enak ini sama panitia. Lah, siaran mulu tuh di Elgaga kali ya. Eh, Bang, gue kira lu belum datang. Pede, apaan? Gua rada ngeri di belakang kita gondrong-gondrong semua. Gue takut salah ngomong, takut dikepret. Ya, apa hubungannya gondrong sama nganu?
Ngepret lo. Gue rada angker. Kalau ngeliat yang gondrong-gondrong. Busuk dah. Udah jeyo, gue baru mau ngomong. Ini apa adenya, apa ponakannya, apa gimana begitu? Iya. Buset. Yaudah kita mulai. Ini dalam kita di mana ini? Ini kita ada di dulu. Apa? Dulu mulu, ini sekarang bukan dulu. Dulu gue bilang, lu ngomong-ngomong tadi lu kata udah nerima DP, kok belum nyampe sama gua? Hah? Loh, gua nyamper ke mana gua? Iya. Tadi udah opening, udah ya? Hah? Udah opening? Udah, gua udah opening. Oh. Lu lengkapin dah lu, biar ngepas kita ada kerjaannya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencancinya babe semuanya, apa kabarnya? Ya elah. Lah ono di pojokan lagi nyiri enak banget. Pinangnya udah dikasih apa belum? Iya. Tuh. Iya. Nih kita apaan? Kita alhamdulillah nih, Bang. Ngapa? Pasar lokal lanjut terus sampai 12 kecamatan. Cuman 12. Lah emang kecamatan kita ada 12, lu mau nambahin lagi lo? Dimarahin sama warga Kota Bekasi. Bilangin sama bosnya pasar lokal jangan 12 kecamatan. Berapa? Tingkat RW ke belakang lagi. Oh iya, tingkat RW. Lah yang biar lebih memasyarakat. Iya, dan memfasilitasi para UMKM. No, bendaharanya lagi cengar-cengir aja ngeliatin HP. Wah, udah full berarti. Ya full. Oh. Iya, begitu. Iya. Nah, kita hadir kenalan dulu dong. Kan iya. Kemarin kita di BCH. BCH. Kita belum tahu ini siapa. Oh iya. Lu mentang-mentang YouTubernya udah di AdSense bulan ini ada 15 juta lu. 15 juta alhamdulillah amin. Ini kenalin nih buat teman-teman, dia king YouTubernya Kota Bekasi. Iya. Lah cakep-cakep. Ada kalau bini sih bilang cakep, gue juga bilang cakep. Kalau kagak ntar gue depan. Iya. Ini udah 15 ribu hampir 16 ribu amin. Subscribe ya. 15.300 bang. Gue lihat perinannya udah 15 juta per bulan. Alhamdulillah. Biar kebeli alat lagi maksudnya. Iya. Nah, hadir di sini kita akan seru-seruan bareng dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Bakalan nyesel kalau kagak datang kemari. Iya, betul. Wah, ini kita datang nih. Kita ucapin selamat datang buat rombongan aparatur kita. Selamat datang Pak Camat. Alhamdulillah. Beda ya sama kita, ganteng men ya. Nah iya. Bosan. Senyumnya manis banget. Wah, pimpinan kita ini jadi asik. Oke. Kita ucapin selamat datang buat yang punya kawasan Pak Camat, alhamdulillah ini jati asih. Jati asih. Lu sini apa? Deketan lo. Tahu dulu Jarot. Ini ada gini ada kita dulu. Kita Nah. Iya. Nah di mari ada bermacam-macam UMKM produk-produknya. Betul. Jangan lupa beli. Dari apa namanya kulineran ada. Ada juga. Ada kafe apa tuh? Kayu kafe. Wih, lah coba itu. Tempat minum yang paling asik. Vokalis, ngumpet dulu. Kita kalah keren ntar. Ngumpet tuh. Ngumpet dulu, kita kalah keren, bukan apa-apa. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Jatiasi, Pak Sari. Yang saya hormati juga Bapak-bapak yang hadir di sini. Yang saya cintai para tenan pasar lokal. Selamat pagi, mudah-mudahan di pagi hari ini cerah sampai dengan tanggal 2 Oktober mendatang. Baik, perkenalkan nama saya Ismail Latif yang akrab dipanggil Opa. Untuk para tenan ini biasa manggil saya Opa. Kita berada di Kecamatan Jatiasi, yang mana pasar lokal ini adalah seri kedua dari pertama kita mengadakan di Bekasi Creative Center atau di Bekasi Timur. Kecamatan Jatiasi adalah salah satu magnet untuk UMKM kita. Makanya saya berpikir untuk kita buka di sini di Kecamatan Jatiasi agar semua UMKM-nya bisa hadir di sini. Saya juga di sini tidak berdiri sendiri, tapi saya bersama Karang Taruna Kecamatan Jatiasi. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Kecamatan Jatiasi.
Namun kebetulan ketuanya sedang berhalangan, jadi saya mewakili langsung dari pasar lokalnya. Kemungkinan nanti sore jam habis pada Isya, mungkin Karang Taruna semua kumpul sini, berikut juga ada pelantikan Karang Taruna Pak Camat. Gitu. Lalu apa sih pasar lokal ini? Saya kasih bahwa pasar. Pasar sebuah tempat keramaian untuk orang berjual beli dengan transaksi tunai. Karena belum ada sponsor yang untuk kiris, jadi selama ini masih tunai. Lalu lokal. Lokal ini saya lebih menggambarkan kepada UMKM kita. Jadi pasar lokal adalah tempat untuk bagaimana UMKM bisa berdagang, bisa mempromosikan brand-brandnya di pasar lokal. Pasar lokal adalah akan berkeliling di 12 kecamatan. Nah, insya Allah pada tanggal 28 Oktober 2022 kami sudah koordinasi dengan Pak Camat Pondok Gede. Insya Allah tanggal 28 kami juga akan hadir di lapangan Stadion Mini Pondok Gede. Jadi pasar lokal ada keliling. Dari mulai Bekasi Timur sampai dengan nanti berakhir di Bekasi Timur lagi. Itu sebabnya kami sebut dengan pasar lokal Bazar Keliling. Supaya para UMKM kita menguji untuk kualitas produknya dan bisa memberikan promosi kepada masyarakat Bekasi bahwa kami adalah UMKM yang bisa membuat brand kita menjadi brand yang berkualitas. Jadi jangan tenggelam terus, tapi kita punya keahlian, kita bisa memasak, kita bisa jualan baju dan lain-lainnya, craft dan lain-lain. Maka ini pasar lokal adalah wadahnya. Yang kami hormati panitia Bang Ismail Opa ya. Ismail Opa. Terima kasih. Kemudian rekan-rekan dari Kecamatan Jatiasi, ada Pak MP, ada pejabat-pejabat struktural, kemudian rekan-rekan dari Koramil ya, ada rekan-rekan Babinsa, dan seluruh pengusaha UMKM, pengisi tenan yang ada di lingkup pasar lokal, bazar keliling di lingkup Kecamatan Jatiasi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan berkumpul dalam rangkaian acara pasar lokal bazar keliling yang akan dilaksanakan pada tanggal hari ini tanggal berapa? Tanggal 30 sampai dengan 2 Oktober 2022. UMKM bagian dari apa namanya ya? Bagian dari sebuah kesempatan kerja ya, sebuah kesempatan kerja karena kita tahu UMKM itu menjadi bagian penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Kita tahu 61% PDB nasional itu disumbang dari UMKM. Kemudian UMKM juga memberikan sumbangan penyerapan tenaga kerja lebih dari 97%. Dan 50% ternyata di ASEAN pelaku usaha itu juga UMKM, artinya memang menjadi bagian tulang punggung kita. Dan kita tahu dalam konteks seperti ini penanggulangan kemiskinan, kelaparan itu menjadi bagian penting. Satu dari 8 program pembangunan milenium, ya milenium. Hari ini dengan bangga Kecamatan Jatiasi ikut serta mendukung. Hari ini tadi clue-nya jelas banget dari Opa disampaikan pasar, artinya transaksinya secara tunai. Teman-teman kecamatan yang pengen ngutang nggak bisa. Hari ini pada hadir nih. Hadir sekel-sekel se-Kecamatan Jatiasi, para pejabat struktural di Kecamatan Jatiasi. Tolong sampaikan, dibuat status. Sehingga masyarakat tahu bahwa hari ini ada bazar, penamanya pasar lokal di lingkup Kecamatan Jatiasi. Jangan sampai kita hadirkan UMKM-nya, tidak menghadirkan pembelinya. Ya, itu menjadi sebuah kejoliman buat kita. Makanya dipastikan masing-masing orang membuat status masing-masing, memastikan bahwa seluruh pejabat struktural memastikan masyarakat di lingkup Kecamatan Jatiasi paling tidak tahu bahwa hari ini ada bazar UMKM. Do you still care? Yang tahu lagunya boleh ya. Still look like a movie. You still sound like a song. My goodness reminds me of where we are. Oh, to grab you in this life, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old, it's better to restless. I'm so mad of getting old.
it was just like a movie. It was just like a song when we were lagi dibikinin, udah gua kasih banyak air minum, orang dateng, udah gua
bilangin. Dapat makan minuman juga ini. Waduh, parah, parah. Kita diomelin sama kameramen. Salah mau. Besok gua ganti nih nelnya. Gua ganti.